على أمر الدُّنْيَا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du qala muslim rahimahullah ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi dari ni'min Wa sadisuha dan yang keenamnya doa un li mayitin Doa untuk mayit Rukun yang keenam daripada rukun salat mayit. yang keenam daripada yang tujuh ya doaun limayitin yang keenam rukunnya adalah doa bagi mayit bikhususihi dengan khususnya ya khusus mayit ya. doa khusus mayit jadi ya enggak cukup doa umum ya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat nggak cukup begitu ya. Jadi khusus mayit itu hmm. Ya, sekalipun Allah mengafir lil mukminin wal mukminat itu masuk itu orang mukmin yang meninggal juga ya. Hmm. Ini khusus doanya untuk mayit. Walau tiplan sekalipun anak kecil. Iya, sekalipun anak kecil. ya jadi sekalipun anak kecil, doa bagi maid. Hmm. Jadi nanti ditambahin. ya jadi ada khusus anak. Jadi nanti kalau anak kecil, ada yang secara umum, ada yang khusus anak kecil. Iya, hmm. ada yang maid secara umum. Ada buat khusus juga anak kecil. Minahwi dengan seumpama Allahumma firlahu warhamhu Ya Allah ampunilah dosa baginya dan rahmatilah dia. Nah. Ba'da salisatin setelah takbir yang ketiga. Fala yajzi'u maka tidak memadai ba'da ghairiha setelah takbir selain selainnya. Ya, selain takbir yang ketiga. Ya. Enggak memadai. Jadi mesti di situ. Hmm. qat'an qat'an bila intan khilaf Waisanu dan disunahkan ayuk sirah bahwa akan bahwa ia memperbanyak minat doa daripada doa lahu kepada mayit ya. jadi banyakin doanya ya doanya banyakin bagi mayit wa ma'surhu afdalu dan yang ma'surnya itu lebih afdal jadi yang ma'surnya lebih afdal yang doa yang datang dari Al-Quran, doa yang datang dari Nabi itu yang paling abdul. Bukan yang paling abdul yang enggak orang punya, bukan ya. <laughs> yang paling abdul adalah yang <laughs> kadang kita doakan begitu. Pengen doa yang orang kagak punya. Nah, saya khawatir yang seperti itu, itu kurang ikhlas. Ya. Itu kurang ikhlas. Doa yang warid dari nabi, doa yang ada dalam Al-Quran, yakinilah itu yang paling abdal dan itu yang paling ikhlas. Ya. Hmm. Jadi, bukan yang keren-kerenan, yang orang belum punya, ya, yang orang nggak punya, jangan begitu. Hmm. wa aulahu ma rawahu muslimun anhu sallallahu alaihi wasallam dan yang paling utamanya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahwa dan itulah doanya Allahumma ighfir lahu ya Allah ampunilah baginya warhamhu dan rahmatilah dia wa'fu anhu maafkanlah dia ya Allah ya ini cakap banget doa ya. Wa afihi dan afihi afihi maksudnya berikan olehmu. Ya Allah berikan olehmu akan dia ya. Aktih minan ni'am. Ya. Ya Allah berikanlah dia dari berbagai nikmat. Ya. Ya, berikanlah dia berbagai nikmat ya. seperti apa? Sehat di dunia, ya. Beri dia nikmat ya Allah. Ya. Beri nikmat selamat kalau di dunia uh, sehat, kalau di akhirat selamat. Ya. Wa akrim nuzulahu. Ini kan sudah meninggal ya. Wa afihi. Ya. Nikmat nikmat yang selamat. Ya. Wa akrim nuzulahu dan muliakanlah dia ya Allah nuzulahu. Ya, nuzula itu adalah ya nuzulah itu hidangan ya turunnya ya jadi nuzul ini artinya a'zima yuhayyaula fil akhirati minan naimi agungkanlah ya Allah sesuatu yang disediakan untuknya di akhirat dari berbagai nikmat ya jadi, hidangan seperti firman Allah, Haza nuzulum ini hidangan mereka di hari agama. Jadi, jadi muliakanlah ya Allah hidangannya. Jadi, nuzulah ini hidangan untuk tamu. Jadi, ibaratnya tamu itu jadinya, bukan ibarat lagi tamu ya, datang, lalu pas datang sampai langsung dihidangi dengan berbagai makanan. Ya, namanya penghormatan. Kayak kita datang ke rumah siapa, ya. Siapa kita datang lalu kita disediain makanan. Apa aja dikeluarin, ya. Apa aja keluarin? minuman berbagai minuman dikeluarin. Bahkan ditanya mau minum apa gitu ya, ya. <guluh> mau minum kopi, minum teh, minum apa gitu. Ya. S ditanjain, makan makan apa ditanjain. Masya Allah, Pokoknya kalau kita datang dia repot. Nah, ini kita berarti dimuliakan. orang meninggal kita minta supaya digituin. Ya. ya. Jadi akrim nuzul wa akrim nuzulahu dan muliakanlah ya Allah akan hidangannya. Ya, ma yuhayya'u lahu fil akhirati minan na'im. wa wasi' madkhalahu dan luaskan olehmu ya Allah akan madkhalahu akan tempat masuknya ya yeah. maksudnya pak kuburnya luasin ya Allah kuburnya ya yeah. kubur itu ada kalanya roda min riadil jannah ada juga hufar hufar min hufarin nar jadi kubur itu ada kalanya menjadi taman di antara taman neraka Taman neraka, dan ada kalanya taman-taman surga. Taman neraka emang ada taman neraka. <laughs> Jadi, kubur ada kalanya taman di antara taman surga atau lubang di antara lubang neraka. Jadi, kubur itu ada kalanya taman di antara taman surga, ada kalanya lubang-lubang neraka. Jadi disiksa. Makanya kita minta doa. Makanya di sini kalau ada orang meninggal dunia kita minta orang yang yang ya yang kita lihat benar-benar menjalani agamanya. Suruh beliau doa. Kalau yang sholatin kalau dia punya anak ada yang solek suruh anak yang sholatin. Ya. Suruh anak yang sholatin. Jangan kita ya. Dia punya anak soleh, anaknya kita suruh jadi imam. Kecuali memang berkali-kali semayanginnya. Nah, kalau anak yang nggak ada yang bisa kita disuruh ya kita maju. Nah, doa kita minta orang yang terkhusus, orang yang benar-benar serius dalam menjalani agama, kita minta beliau untuk mendoakannya. Ya, ah. minta supaya ya kuburnya menjadi rotoh minriyadil, ya jannah. waghsilhu bilmai dan mandikan olehmu ya Allah dia bilma'i dengan air wasalji dan salju wal baradi barad barad ni hujan barad ni sama sebenarnya salju barad sesuatu yang turun dari langit ya salji salju baradnya bisa juga kita terjemahkan hujan baes hujan es ya ada embun ni bisa juga begitu ya dari atas Ya, sekarang kan banyak hujan es ya. Jadi sesuatu yang jatuh dari atas, mau kita artikan embun juga bisa. Ya. Kita artikan hujan es juga bisa karena dia sesuatu yang jatuh, ya. sesuatu yang menetes dari atas. Wanakihi dan bersihkan, sucikan olehmu akan dia ya. bersihkan olehmu akan dia ya Allah minal khotoya daripada segala kesalahan kama yunakas sawbul abiyadu minad danasi sebagaimana dibersihkan baju yang putih daripada kotoran ya Allah bersihkanlah ya Allah nah ini kalau orang yang baca, yang doa, yang mimpin orang alim kan cakep, ngerti beliau terjemahnya ngerti Jadi, dia nanti menghayati doanya, menghayati paham, dan tembus doanya. Tembus, kenapa? Karena tahu maknanya, makna apa yang dia baca tahu dan makna yang dikubur tahu. Makna nanti ketika di dalam kubur tahu, makna kalau orang udah masuk kubur tahu, apa yang terjadi nanti. Akan terjadi apa? Dua kemungkinan. Tahu. Nah, beliau akan sangat-sangat berdoa. Sangat-sangat minta sama Allah. Biar diselamatin ini. Orang. Siapapun orangnya. ya Sepanjang dia muslim. Hmm. Oh, kalau yang doa dekat sama Allah. Serius dia punya doa. Hmm. Gemeter orang yang dengar gemeter. nyambung semua hmm. kan orang eh, sir seorang itu macam-macam ada orang doa biasa aja ada yang kalau beliau doa gemeter orang semua hmm. itu orang punya sirnya macam-macam bukan disengaja-sengaja bukan emang dia punya Ya dia punya zauk yang hebat. Wa ya. abdilhu daron khairan min dari. Ya Allah gantikanlah dia ya Allah rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Ya negeri juga kita bisa artikan negeri ya, bisa juga negeri yang lebih baik daripada negerinya yaitu sur, surga. Walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaquna. Sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu paling baik dan paling kekal. Hmm. Kita juga bisa artikan ya, negeri ya. ya Allah gantikanlah dia akan negeri yang lebih baik daripada negerinya jadi negeri dunia diganti dengan negeri akhirat wa ahlan khairan min dan gantikanlah dia ya Allah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya ya minta yang lebih baik keluarganya ya udah pasti di akhirat lebih baik daripada keluarga di dunia wa zaujan khairan min zaujihi dan pasangannya lebih baik daripada pasangannya ya kalau dia perempuan berarti suaminya kalau dia laki-laki berarti istrinya gitu ya yang lebih baik minta ya. Dan ini doa hebat banget ini doanya, masya Allah. Ya. Wa adakhil hujanata dan masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Wa adakhil hujanata, wa <Sih ternyata> masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Wa aizhu min azabil kubri dan akhizhu yeah. ya. lindungi olehmu akan dia atau juga pelihara olehmu akan dia amankan olehmu akan dia ya ihfazhu aminhu ya. lindungi olehmu ya Allah akan dia pelihara olehmu akan dia amankan olehmu akan dia ya Allah min azabil qabr daripada siksaan kubur wa fitnati dan fitnah kubur fitnah kubur itu apa pertanyaan dua malaikat. Ya. Itu ini pertanyaan dua malaikat ini yang paling susah, paling ngeri, ngeri ditanya. Ya. Ini yang, yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat ditanya kita semua ntar. Wamil hmm. azabil kubri dan daripada azab kubur ya Allah. Ya. Lindungilah, lindungilah, dia ya Allah daripada azab kubur pelihara dia dari azab kubur amankanlah dia ya Allah daripada azab kubur nah ini kalau yang doa orang yang dekat sama Allah ya kencang doanya masuk kencang doanya kuat zauknya kuat langsung nyamber ke akhirat <laughs> ke akhirat nyamber ke Allah kencang Kenceng bukan, suaranya kenceng bukan, seriusnya kenceng, tumpah semua. Hmm. Ya. Bukan disengaja-sengaja, bukan, emang dia udah punya kayak begitu, ya. makomnya udah kayak begitu. Dan dia ngerti, lain halnya orang yang ngerti, <laughs> karena ada orang yang nggak ngerti ngerti nangis itu global aja gitu ya. Ini orang ngerti, orang paham isi doa dia ngerti, makna doa dia ngerti. Hadisnya dia tahu, dalilnya dia tahu. Dan dia berdoa dengan sungguh penuh dengan khidmat. Ah ini benar. Enggak main-main itu. suruh pimpin sembahyang orang yang hebat ya. tapi kalau kita punya orang tua meninggal kita bisa kita yang mimpin ya. ingat tuh kita yang mimpin nah kalau ada orang nyuruh kita sama nih ada orang nyuruh kita dia punya anak soleh ustad nah, kita biar bijaksana antum aja anaknya nanti saya doanya aja begitu jangan pengen banget jadi imam banget <tuluh> ya. <tuluh> jangan ya satu kemuliaan kita bisa sholatin orang tua kita jadi imam wa <tuluh> <tuluh> dan dia tambahkan atasnya doa sun al sunat Allahumma ayyina wa tambahin ini ya Allahumma aghfir li ayyina wa maytina wa syahidina wa ghaibina wa shaghilina wa kamilina wa zakarina wa unzana Allahumma man ahyaitahu minna fa'ihi fa 'alal islam wa man tawfaytahu minna fatawwa alal iman Allahumma ta'rimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu hmm. ila akhir sam'i akhir ya wa ia berkata fitri pada anak kecil ma haza serta ini Allahumma jalhu faratan li abawahi. Ini kalau untuk anak kecil. Ya, jadi kalau mayitnya anak kecil tambahin ini. Ini ya, kalau anak mayitnya ya, tambahin ini. Yang tadi tetap macam juga. Ya. Men tambahin ini. Allahumma jalhu faratan li abawahi. Ya Allah jadikanlah dia ni mayit anak kecil faratan sebagai pelopor li untuk dua ibu bapaknya wasalapan pendahuluan. Ya, pendahulu wa zukhran simpanan wa izatan nasihat wa atibaran, pelajaran wa syafian pemberi syafaat wa saqil beratkan olehmu ya Allah bihi dengan sebabnya mayitnya anak kecil itu huma akan timbangan dua ibu bapaknya wa afrigis sabra ala qulubihima ya Allah afrikis somro penuhkanlah kesabaran ya Allah ala qulubihima atas hati-hati keduanya ibu bapaknya wala tabtin huma ba'dahu dan janganlah engkau berikan fitnah keduanya setelahnya wala tahrim huma ajrahu dan ya Allah janganlah engkau halangi keduanya akan pahalanya qala hmm. syaikhuna berkata guru-guru kami walaisa qaulu ka dan tidaklah perkataannya Allahumma ja'alhu faratan ila akhir hingga akhirnya mughnian anid du'ailahu ya yeah. mughnian du'ailahu itu ya yeah. Tidak, tidak cukup, cukup. Ya. tidaklah perkataannya Allahumma ja'alhu faratan ila akhirnya itu tidak cukup jadi jangan doa cuma itu doang kalau kita anak kecil jadi yang tadi itu doa yang ma'id umum itu baca juga itu ya Allahumma gfir lahu wa Buat anak kecil Selain itu tambahin ini Li hu du'a'un lazimi Karena bahwasannya itu Allahumma jalhu faratan Hingga akhirnya Itu doa yang lazim Yang wajib Ya yeah. Wahuwa la Dan itu tidak cukup Tidak cukup kalau itu doang Kenapa? Lianna hu karena bahwasannya tidak apabila Ya yeah. lam yakfi li'anna karena bahwasanya apabila tidak cukup addu'a lahu bil umumi tidak cukup doa bagi anak kecil bil umum dengan umum asyamil As yang meliputi kullu fardin setiap individu fa aula hadza maka lebih utama ini Allahumma jalhu waratan nah. jadi kalau doa yang umum itu enggak cukup ya enggak cukup buat anak kecil mesti dibaca doa buat anak kecil apalagi yang doa anak kecil buat umum gitu jadi ketika ada mayitnya anak kecil doa yang umum mayit umum mayit maksudnya khusus mayit ya. doa yang khusus mayit itu dibaca ya yang buat mayit Allahumma lahu Nah, buat anak kecil ditambahin. Kalau enggak anak kecil ya jangan dipakai anak kecilnya gitu ya. Wa yu'annasu dhamairu dan dimuannaskan di akan domir-domir fil unsa pada perempuan. Jadi kalau perempuan dom, eh, di perempuanin domirnya. Di muannasin. Wa yajuzu dan boleh tazkiruha memuzakarkannya bi iradatil mayyit dengan eh, maksud mayit. Ya, boleh aja sih Maksudnya mayit pulangnya. Mayit kan muzakar, boleh aja, tapi sebaiknya jangan. Awis saksi atas seseorang, sebaiknya jangan. Takutnya ada orang yang kagak ngerti, entar kamu difitnah. Segitu so aja kagak bisa. Gitu. Ya. Jadi nanti difitnah. Ya. Maka kita kalau bisa menghindar dari fitnah. Jadi menghindar dari fitnah tuh ajaran agama juga wa yaqulu fi dan ia berkata pada anak zina Allahumma jalu faratan li nauzubillah ya. ya Allah jadikanlah dia simpanan ya jadikanlah dia ya Allah pelopor untuk ibunya anak zina nauzubillah summa nauzubillah min dari berlindunglah kita dari ini jangan pernah kamu merasa aman ya nak? jangan kamu pernah merasa aman kamu ngaji mulu kemudian kamu merasa aman. Jangan pernah. Jangan pernah. Kenapa? Karena Al-Qur'an tegas mengatakan wala zina, jangan kamu dekati zina. Ini enggak enggak siapa-siapa, siapa aja. Jangan kamu dekati zina. Jadi jangan kamu dekatin perbuatan yang dekat sama zina. Jangan zinanya, dekatnya. Dekatnya jangan. Jangan zinanya, dekatnya jangan. Jangan kamu pernah merasa aman. Saya mau, jangan. Ngeri. Kenapa? Inna kaida kunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat dahsyat, sangat besar. Tipu daya perempuan bukan perempuan tukang nipu, bukan. Daya tarik perempuan itu kuat, daya tarik perempuan itu kuat. Ya. Jadi jangan main-main, jangan lebih baik enggak sama sekali daripada ya berbuat walau sekali, jangan ya karena orang yang pasangan, orang yang baik, pasangannya bah, baik hmm. jadi jangan, jangan jangan coba-coba hmm. jauhin, sejauh-jauhnya jadilah kita bersih, bersih usaha makam-makam apa, ya takwa hmm. Tapi uh, ya, maksudnya dosa itu kita se 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 apa namanya semaksimal mungkin kita bisa menghindar, menghindar. Hmm. karena orang nanti orang yang jorok ya nanti biasanya pasangannya jorok itu ya. Penzina pasangannya penzina. Jadi kita jangan sampai jangan sampai jauhin sejauh-jauhnya, jauhin sejauh-jauhnya. Jauhin. Kalau kamu enggak pernah pacaran, insyaallah entar pasangannya yang kagak pernah pacaran. Lugu banget ya, masyaallah. Yang begitu enak, insya Allah, ntar anak-anaknya pun begitu ntar. Bagus anak-anaknya, oh, bapaknya bagus, ntar anaknya bagus, emaknya bagus, anaknya bagus. Bapak emaknya begitu, anaknya begitu, ya jangan salin anaknya, babanya begitu, emaknya begitu, ya pantas. Hmm. Jadi ini kita nih, bapak, emak harus berusaha baik, berusaha semaksimal mungkin, sucikan diri kita. Bukan merasa suci, berusaha untuk suci, untuk bersih. Walaupun manusia nggak bisa berindar dari dosa, tapi ini kita jauhkan sejauh-jauhnya. Wal muradu bil ibdal yang dimaksud dengan ibdal menggantikan fil ahli pada keluarga wa zaujati dan istri adalah ibdalul awsafi lazawati menggantikan sifat-sifat jadi gantin sifatnya bukan zat jadi zatnya tetap nanti kita punya istri kan tadi begitu ya zaujan khairun min zaujihi ya itu diganti keluarganya, istrinya, suaminya. Jadi, jadi yang diganti sifatnya. Zatnya enggak diganti. Zatnya tetap ya. Zatnya tetap itu. Sifatnya yang diganti. Ya. jadi lebih cakep. Bidadari kan cakep. Ya, bidadari cakep. Entar bini kita lebih cakep lagi. Gitu. Ya. lebih cakep kalah bidadari ya. kan bidadari gambarannya begitu ya. kalau dilihat dari dalam yang keluar kelatan dilihat dari luar yang dalam kelatan tembus pandang ini <laughs> tembus pandang serem banget sih <laughs> Pokoknya cakep dah. Gitu ya. Tapi kalau istri kita, istri yang soleh dari dunia sampai akhirat ini lebih cakep lebih cak lebih cakep dari dunia sampai akhirat jadilah kita suami-suami istri-istri yang soleh dari sekarang dari sekarang ciptakan generasi yang soleh soleha ciptakan generasi yang soleh soleha dari sekarang ciptakan bil jihad 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 nah tadi jangan deketin ke arah yang jelek wala taqrabu zina jangan kamu deketin zina jadi deketnya jangan tuh jauh deketnya jangan jauh ada hal-hal yang enggak bagus jauh kenapa enggak kuat Nggak bakal kuat wala taqrabu zina Jadi Allah enggak mengatakan wala taf'alu zina jangan kamu melakukan zina bukan wala taqrab artinya apa orang kalau udah udah masuk ke dekat itu ah, nyaris sulit berhindar nyaris sulit berhindar walaupun ada yang berhindar susah ya, jangan kamu dekat-dekat ya tindakan preventif jauhkan kabur ada enggak saya mau saya saya pergi enggak kuat saya enggak kuat lari ada. lari daripada yang demikian Lekau lihi ta'ala karena ada jadi ya yang dimaksud dengan ibdal pada ahli zaujah ya itu ibdal menggantikan sifat-sifat bukan zat-zat karena ada firman Allah al-haqna ya bihim zurriyatahum kami hubungkan dengan mereka akan keturunan mereka oleh khabari tabarani tabarani dan karena ada hadis Imam Tabarani dan lainnya inna insa inna nisa jannati minisa ad-dunya afdalu min al-huril ini sesungguhnya perempuan surga ya daripada perempuan dunia ya perempuan surga daripada perempuan dunia ya, perempuan surga daripada perempuan dunia artinya bini ya istri ya perempuan surga daripada perempuan dunia artinya istri kita Abdulu lebih Abdul minal al ini daripada Qurilin beda dari lebih Abdul itu lebih Abdul ini yang utuh keluarganya bukan yang cerai yang cerai ya kagak nggak ketemu iya Yang cari gak ketemu, nah, kita usahakan jangan sampai bercerai ya, dari dunia sampai akhirat, ya, dari dunia sampai akhirat ketemu. kalau dia nikah sama yang laki lain ya, ketemunya sama laki yang lain. Hmm. intaha wasabi wasabi'uha wallahu a'lam bisawab